Berikut ini cara turun eskalator bagi pemula. Jadi caranya berikut ini. Nah, kalian perhatikan di tangganya itu ada garis warna kuning. Jadi kalian jangan pijak di warna kuning tapi di tengahnya. Seperti ini, karena warna kuning itu pembatas antara tingkat tangga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pijak di kuning nanti kaki kita akan terangkat. Jadi turun dengan santai karena pegangannya juga ikut berputar. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian pegangan di samping kiri atau kanan. Nah, pada saat kalian turun, kalian perhatikan, jangan lupa kalian langkahkan kaki ketika sudah mau sampai di bawah. Seperti ini.